Sesuai yang gue bilang tadi, gue mau ngasih hadiah. Oh iya. Ya apa? Nih. Wih, apa nih isinya Tiara? Ya ntar aja bukannya Bang Pin di rumah aja. Sekarang kita pulang dulu ya. Ya udah, makasih ya Tiara. Yeay! Ntar gue bukanya di rumah, oke? Okay? Okay. Yuk, mari. Wah, menegangkan ini guys. Itu mereka berantem. Wah, gak bener nih. Gue samperin dulu. Jangan terlalu kepo deh sama urusan orang. Aca, kamu kan lagi bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Meloversku. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Maya Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya Animasi Bang Pin. Nah, aku kali ini bakal reaction video yang kerjaan berbahayanya Epin 416 di channelnya Bang Pin. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe, support terus Animasi Bang Pinnya biar makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga buat support aku terus. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan like video ini dulu. Oke guys, langsung aja kita ke videonya, let's go. Dengar ya semuanya, yang mau kita culik ini si cewek, tapi dia bukan sembarangan cewek. Kalau lu gak hati-hati, malah kita yang bisa kalah. Jadi gua minta kalian untuk ikutin rencana gua. Gimana tuh rencananya? Gua punya rencana untuk ngebius ini cewek. Dan biasanya dia pulang kerja jam segini. Dan oh, si Ocha ya guys ya? Jadi tugas lu berdua, bikin dia gak fokus sama kehadiran gua. Antara gua dari belakang langsung bius nih cewek. Gimana caranya bikin dia gak fokus bang? Gampang. Lu berdua pura-pura berantem aja, tapi jangan terlalu brutal. Kayak orang lagi debat aja gitu. Nanti dia bakal datang ke arah lu dan pasti mau misahin kalian. Nah, pada saat dia nggak fokus, gue bakal langsung bius dia. Oke, paham bang. Ya udah, sekarang kita cari tempat masing-masing dulu. Kita ngumpet. Awas ca, hati-hati ca. Gimana? Bagus kan tutupnya? Iya lagi. Tahu sih. Emang lu sering hari sini? Terakhiran guys. Enggak lah. Gue sering lihat di TikTok Bang Pin. Kayak rekomendasi tempat-tempat itu. Oh, pantes. Tapi ini beneran bagus sih. Enggak sia-sia jauh-jauh ke sini ya. Dari siang baru nyampe sore. Ya itu dia. Ya di sini bawa banyak. Sesuatu yang indah. Banyak pada saat kayak gitu di sini. Perjuangan juga. Ya kayak gini contohnya. Dih, sok puitis banget. Tapi kayaknya kita nggak usah lama-lama di sini. Soalnya ntar kita baliknya kemalaman. Iya, Bang Tin. Yaudah yuk, foto-foto dulu. Habis itu kita pulang. Yaudah, sini-sini gue fotoin. Oke, siap ya. Nah, itu gayanya udah oke tuh. Buset, cantik banget deh. Oke ya. 1, 2, 3. Lagi nggak? Digantian lah, sekarang Bang Tin. Ah, nggak usah. Malu gue. Udah saja. Bang Pin mah enggak. Introvert banget sih. Ya, siap Tokul. Ya. Siap deh. Bentar Tiara. Oke, gini aja. Bener gitu aja. Iya bener. Mau gimana lagi? Ya yaudah ya. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Ganti gaya dong Bang Pin. Ganti gimana? Ya ganti gaya lah, mas ada gitu doang, ada yang lain lah. Oke. Nih, udah siap nih. Oke ya. 1. Sama andalan cewek-cewek. Udah. Gimana? Dih, gayanya kaku banget. Ya gimana, orang gak biasa dipoto. Tapi masih ganteng kok. Ya elah, bisa aja lu sepupunya monyet. Ya deh, Bang Pin kita foto berdua. Lah, gimana caranya? Siapa yang motoin? Ih, ini mau bawa tripod. Udah tenang aja ya. Terus, fotonya gimana? Ya Bang Pin di sebelah gua lah. Ntar Bang Pin pegang kepala gua ya, biar lucu gitu. Eh,
Gimana? Iya Bang Pin, pokoknya pegang aja kepala gua sambil liatin gua gitu. Biar gua aja yang menikah ya kayak monyet. Oke gak? Ya udah. Udah tuh, udah siap tuh tripodnya. Udah aman. Siap. Oke. Gimana nih gayanya? Ini lucu gak? Iya lucu semua lah, orang putih sama Bang Pin masa gak lucu? Kayaknya nanti mau gue upload di sosmed deh, udah lama banget gak upload foto. Eh Bang Pin, kita balik yuk. Yaudah yuk, kita balik. Tapi Bang, sesuai yang gue bilang tadi, gue mau ngasih hadiah. Oh iya, Udah sabar gue. Nih. Wih, apa nih isinya Tiara? Ya ntar aja bukanya Bang Pin, di rumah aja. Sekarang kita pulang dulu ya. Ya udah makasih ya Tiara. Yay! Ntar gue bukanya di rumah, oke? Okay? Yuk, mari. Wah, menegangkan ini guys. Eh, itu mereka berantem. Wah, gak bener nih. Gue samperin dulu. Jangan terlalu kepo deh sama urusan orang. Aca, kamu terlalu bahaya. Akhirnya sampai juga. Gimana? Suka gak hari ini? Ya suka lah Bang Pin. Masa gak suka? Orang dari tadi berdua-duaan sama Bang Pin. Ya udah, kalau gitu langsung istirahat ya. Sampai jumpa di pertemuan lainnya, oke? Makasih ya Bang. Seminggu ini udah selalu ada buat gue. Walaupun cuma seminggu doang, tapi berkesan banget buat gue. Sekali lagi ya, makasih ya Bang. Iya. Lu jaga diri baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan buat hubungin gue. Iya Bang, siap. Ya udah, balik ya Tiara. Iya Bang, hati-hati ya. Gue nggak tahu kenapa rasanya berat banget buat mikirin hari-hari besok. Padahal gue sama sekali nggak ada hubungan spesial dengan Bang Pin. Tapi yang bikin nyaman. Gue rasa gue nggak ada perasaan sama dia. Cuma ya mau gimana lagi. Rasanya dari awal gue ingat kata-katanya Ocha. Kalau gue nggak boleh segampang itu buat suka sama orang baik sama gue, nanti gue sendiri yang repot. Tapi sekarang gue udah benar-benar bantu sama Bang. Karena mau repot. Nah, semoga nanti kita ketemu lagi ya Bang. Gak kerasa ya. Ternyata udah seminggu aja. Dan besok gue udah gak ada ikatan lagi sama Tiara. Tapi kenapa gue rasa gak enak ya? Soalnya Tiara baik banget sama gue. Dan dia juga walaupun pakai jasa gue, tapi dia gak semena-mena. Gue kira awalnya cuma bantu-bantu biasa doang, tapi ternyata malah makin deket banget dong. Cuma ya, kerjaannya tetap kerjaan. Untungnya selama seminggu ini gue gak ada rasa apa-apa sama dia. Hah, untungnya? Gue udah makin profesional dalam kerjaan gue. Bentar. Tadi kan Tiara ngasih gue hadiah. Iya, apa hadiahnya? Gue buka dulu lah. Sebenarnya sangat luka. Ya udahlah, enggak apa-apa. Aku bisa. Ya Allah. Biarkan aku saja. Iya, terus. Terus. Kenapa Tiara? Kecoa Bang. Bang, tolong Bang, kecoa Bang. Coba aja dari awal gue ngikutin kata-katanya Ocha. Mungkin gue gak bakal ngerasin kayak gini. Sekarang gue harus gimana dong? Gue gak mungkin juga minta Bang Pin buat temenin gue terus. Dia juga ada kerjaan lain kan. Dan gak mungkin juga gue ungkapin apa yang gue rasa. Dia pasti gak bakal ngerasin apa yang gue rasain juga. Aku buat telepon Ocha aja ya. Iya, telepon Ocha dia gak ada. Soalnya dia pasti ingin solusi lain. Ntar kamu Ocha, ayo dong angkat telepon. Mana dong? Lu kemana sih? Lu butuh lu banget sekarang, Ca. Ih, kok gak diangkat sih?
Ini Tiara ngasih gua masker sama hoodie. Terus ada bandana juga. Peng. Buat apa ya? Eh bentar, ada suratnya juga nih. Bang, gua sengaja ngasih ini ke Bang Pin. Itu artinya Bang Pin harus pakai ini kalau nerima jasa-jasa gitu. Oh iya, bermanfaat banget. Oke. Jangan lupa dipakai ya. Oke, siap. Gua bakal pakai ini terus Tiara. Lu tenang aja. Nyet, lu tahu enggak? Ya enggak dong. Enggak dong. Lu tahu monyet? Ya udah apa-apa. Tadi pas gua balik sekolah, gua ketemu sama orang itu lagi. Heh, terus-terus. Dan lu tahu enggak? Ya enggak dong, kan udah gua bilang. Enggak usah lu jawab mulu, PA. Ini gua lagi serius. Iya apa-apa. Geng motor yang nyerang sekolah kita kemarin, ternyata tuh geng motor dia. Heh? Serius lu? Geng motor pacarnya Bira itu? Iya. Kemarin dia dengan bangganya bilang itu ke gua. Dan hal yang paling gua kaget adalah ketika dia mau ngajak gua duel. Buset, mau ngajak lu duel? Kapan nyet? Duel di mana? Eh, lu jangan bilang siapa-siapa ya. Gua cuma kasih tahu lu doang. Dan gua mau nyelesain masalah gua dengan cara gua sendiri, nyet. Iya. Tapi gimana dong? Jadi besok dia ngajak gua ketemuan gitu di sebuah alamat yang udah dia kasih. Tapi kan gua enggak bisa percaya gitu aja. Siapa tahu dia ngajak teman-temannya dan mau ngeroyok gua. Nah, lu jadi ajak Bang Pin aja. Jadi enggak mungkin gua ngajak dia. Iya. Gua udah tahu sekarang, nyet. Gua bakal temenin lu besok, oke? Tapi lu jangan bantu apa-apa ya. Kecuali kalau bisa enggak sih sesuai dengan rencana ajakin mereka. Bang Jack. Oke. Siap, nyet. Gua yakin lu pasti bisa bikin tuh cowok jadi bengek, sumpah dah. Iya. Besok balik ke sekolah kita langsung ke sana. Oke, nyet. Guys, jadi segitu aja video reaction aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat subscribe terus animasi Bang Pinnya biar makin smart bikin videonya. Dan jangan lupa juga buat support terus juga yang belum subscribe, subscribe dulu dan like video ini sebagai kalian suka sama video aku biar aku smart juga lihat like. Oke, guys, segitu dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.